Kari. Bilang lah. Para tamu undangan perwakilan OSIS SMP MTS Wonopringgo
serta kakak-kakak kelas 9 dan teman-teman kelas 7 8 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bermuja dan bersilaturahmi dalam acara perpisahan siswa kelas 9 SMP 1 Wonopringgo. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Bibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir kiamat. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili kelas 7 dan 8 hanya bisa mendoakan agar kesuksesan tetap menyertai kakak-kakak kelas 9 sehingga setelah lulus dari SMP ini kakak-kakak bisa melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Dari kami hanya yang bisa mendoakan agar kakak-kakak bisa lulus 100% dan dapat mewujudkan cita-cita yang kakak inginkan. Dan juga kami berterima kasih atas segala kebaikan kakak-kakak, baik berupa bimbingan kepengurusan OSIS atau pengalaman keterampilan yang lain. Mudah-mudahan segala kebaikan kakak-kakak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring dengan doa kami agar kakak-kakak mau mengamalkan ilmu yang diperoleh selama duduk di SMP ini dan juga bisa menjaga nama baik sekaligus membanggakan SMP kita ini di luar sana. Dan kesalahan kami agar kakak-kakak berkenan untuk memaafkan. Ya, dan yang terakhir, setelah kakak-kakak meninggalkan sekolah ini, bukan sepenuhnya kakak-kakak meninggalkan sekolah ini. Di hidup kakak-kakak, sekolah ini bukan lagi bekas, bukan berarti kenangan, tapi sekolah di sini adalah riwayat hidup yang patut kalian banggakan untuk dijadikan bekal di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.